Everyone, meet me again in basic grammar. Now today we will talk about clauses. In our previous topic, we have already talked about what is sentences, clauses, and also phrases, and how do you know when you see one. Today we will focus more on clauses. So what is clauses? Why we should learn about them? Kenapa kita harus belajar tentang clauses? Belajar tentang klausa membantu kalian, membantu kita untuk menentukan apakah kita sudah menuliskan kalimat yang lengkap atau belum. So, uh, learning about clauses help us to determine whether we have written a complete sentence or not. When we are writing and also speech or talking, it's all about action. We write to explain what, when, how, and why things happen. We also consider. Thoughts and feelings to be actions. Jadi, ketika kita uh, menyampaikan sesuatu, baik itu dalam tulisan maupun perkataan, kita itu menyampaikan pemikiran kita yang komplit, pemikiran kita yang utuh, uh, menyampaikan apa yang sedang terjadi, apa yang uh, bagaimana, atau kapan hal tersebut terjadi. Jadi, apa itu klausa? Klausa itu adalah bagian dari kalimat ya kemarin kita sudah belajar tentang kalimat klausa dan frase. Klausa itu adalah kelompok kata, group of words that has subject and predicate, yang punya subjek dan also verb, predicate. Every complete sentence is made up of at least one or more clauses. ya jadi uh, setiap kalimat lengkap itu terbuat dari atau terdiri dari minimal satu klausa dan bisa juga lebih tentunya. Contoh. John bought a new car. Dalam kalimat ini kita punya satu klausa, satu kalimat satu klausa. Lihat contoh kalimat yang kedua. John bought a new car, but he, is using, but he is using his old car. Ini satu kalimat, ya terdiri dari satu kalimat, tapi dia dibentuk oleh dua klausa. Klausa pertama adalah John bought a new car. Klausa kedua adalah he is using his old car. Jadi keduanya sama-sama satu kalimat, tapi yang satu ini hanya satu klausa, yang kedua ini dua klausa. Another examples. Jadi klausa itu terdiri dari basic units dari subjek dan juga verbs ya. The sun shines. Klausa. He wrote me a letter. Klausa. There are 6 common clause sentence or sentence pattern that we have the first one is subject plus verb the second one is subject plus verb plus object the third one is subject plus verb plus complement per subject complement or we have here is adjective the fourth one is subject plus verb plus object and also plus object complement or this uh, or here is uh, adjective also we have also uh, the five one is subject plus verb plus indirect object plus direct object and then the, sec the sixth sentence pattern we have subject plus verb plus adverb We have two types of clauses, jadi ada dua tipe utama dari uh, struktur klausa, yang pertama adalah independent clause, atau uh, orang juga sering sebutnya dengan main clause, kemudian yang kedua adalah dependent clause, atau orang juga sering sebut dengan subordinate clause, ya. Independent, independent clause adalah klausa yang terdiri dari subject dan verb, dan dia bisa berdiri sendiri. It can stand alone and it also has already expressed a complete though. Jadi dia ini sudah mengekspresikan, sudah menyerukan pemikiran yang lengkap. Jadi independent clause ini juga kalimat. Jadi clause independent itu sudah bisa kita uh, berdiri sendiri sebagai satu kalimat utuh example, they got married last year. He is a professor at NUS and I wrote a letter to him. The second type is dependent clauses. Ketika sebuah klausa membutuhkan Uh, sandaran atau butuh untuk melekatkan dirinya ke klausa yang lain, ke independent clause yang lain untuk melengkapi maknanya, maka inilah yang kita sebut dengan dependent clause. Jadi kalau tadi kita punya independent clause yang merdeka atau berdiri sendiri, dependent clause ini juga kita sebut dengan klausa tergantung bergantung atau kita juga sering sebut dengan subordinate clause ya. Jadi a dependent clause or subordinate clause cannot stand alone. It becomes a sentence fragment. Jadi dia cuma jadi pecahan kalimat ya atau pendukung dari kalimat tersebut. For example, when you are free, please come to see me. If you want to come, you can come. Because he was ill, he couldn't come to class yesterday. Jadi yang dimerah-merahin ini, ini semuanya adalah contoh dependent clause. Yang dihitam-hitaminnya inilah main clause-nya. Jadi kalau yang ini harus berdiri bersama-sama dengan main clause-nya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi ketika dia cuman sendirian, dia jadi nggak bermakna. When you are free. Ya kenapa? Ketika kamu bebas 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 apa jadi harus ada pelengkapnya ya ada yang jadi intinya if you want to come ya kenapa if you want to come you can come because he was ill ya kenapa because he was ill kan gitu ya he couldn't come to class yesterday so it should be attached to the independent clause itself nah di dalam dependent clause sendiri karena dia berfungsi sebagai sentence fragment, maka dia juga berfungsi sebagai uh, sentence element. Jadi ketika group of words yang ada subject sama verbnya tadi bekerja bersama-sama menjadi satu kesatuan dan berfungsi sebagai satu sentence element, maka itulah kita sebut dengan klausa tadi ya. Nah tipe-tipenya apa aja? Jadi kita punya beberapa tipe dari sub, uh, dependent clause. Yang pertama kita punya adjective clause atau orang juga sering sebut dengan relative clause. Terus kita punya adverb clause dan juga noun clause. Adjective clause itu seperti apa? Adjective clause itu ya tentunya adalah bagian dari subordinate clause ya. Sesuai namanya adjective clause, kan kalian sudah belajar tentang adjective ya. Adjective fungsinya adalah memodifikasi noun atau pronoun. Begitu juga dengan adjective clause. Jadi a group of words that the function is to modify the noun or pronoun and it begins with a relative pronoun. That's why adjective clause itu sering juga kita sebut dengan relative clause. Ini beberapa contoh relative pronouns. Kita punya who, whom, whose, which, what, that, where, and when. Ya. Nah, ini kenapa kita sering juga sebut dengan relative clause? Karena relative clause itu fungsinya adalah memodifikasi noun, kadang-kadang juga pronoun. Relative clause occur with the relative pronouns, ya dan kita sering juga sebut sebagai adjective clause. Examples, men who are in the cooking contest should know how to make chili. Jadi who are in the cooking contest di sini adalah klausa. Klausa di sini fungsinya menerangkan siapa? Dia menerangkan si lelaki, lelaki yang mana? Lelaki yang ada di dalam cooking contest gitu. Kalimat utamanya sebenarnya apa? Men clause-nya tadi apa? Men should know how to make chili. Ya. Contoh yang kedua, biology is the course. That's the main clause. Course yang kayak gimana? Course yang that my uncle teaches. I saw the player. The player yang mana? Who hit you? That hit you. Gitu ya. I like the park. The park yang mana? The park I jog where. I would like to know the reason. The reason apa? Why you didn't eat the the vegetables. That's why adjective and relative clause is quite same. Ya. Yeah. Adjective clause sendiri kita bisa bagi menjadi dua tipe ya atau dua jenis. Yang pertama adalah restrictive adjective clause. Restrictive adjective clause ini ketika adjective clause yang kalian gunakan itu uh, important, necessary ya yeah, to make the meaning of a sentence clearer ya essential. Jadi dia penting sekali. Kalau adjective clause-nya itu penting, maka it must not be set off by commas. Example ya. Magazines that have no substance bore me. Kalimat dasarnya kan magazines bore me. That have no substance ini hanya menjelaskan si magazines, tapi dia essential, dia penting di dalam kalimat ini. Makanya kita tidak taruh koma di sana ya satunya contoh yang lainnya adalah non restrictive clauses. Ketika kita gunakan non restrictive clauses berarti adjective clause yang kalian gunakan tidak terlalu penting untuk membuat maknanya itu uh, jelas. Makanya kita sebut juga non essential. Kalau yang tidak penting ini, kalau yang tidak essential ini kita pakai koma untuk menuliskan klausanya. Contoh ya, James Bernard, comma, who was a stand up comedian, wrote for the New York New York Magazine. Jadi kalimat utamanya adalah James Burnett wrote for the New York Magazine. James Burnett ini siapa? Who was a stand-up comedian. Tapi informasi ini sebenarnya tidak terlalu penting. Yang diutamakan adalah kalimat utamanya. Itu untuk adjective clause. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya adverb clause. Adverb clause juga bagian dari subordinate clause. Uh, sama seperti fungsi adverb, pada part of speech. Adverb clause juga memodifikasi verb, adverb of adjectives. Ini memberitahukan kita tentang bagaimana, kapan, di mana, mengapa, to what extent, and under what conditions. Untuk adverb clause, dia didahului atau diawali dengan subordinating conjunction. Ini beberapa contoh subordinating conjunctions. Because it was raining, we came inside. We went to the football game after we ate dinner. Jadi itu semuanya adalah adverb clause. While walking, she listens to the radio. I was happy because I passed the test. Terus yang terakhir kita punya noun clause. Noun clause is a subordinate clause that is used as a noun within the main clause of a sentence. You can use a noun clause as a subject, a direct object, indirect object, or an object of a preposition. Sama seperti fungsi noun pada umumnya, ya. Words yang memperkenalkan noun clause adalah how if that what, where, wherever when where whether which whoever whom whomever whose why, oke okay? examples a new story should begin with whatever gets the reader's attention. Whoever wins the elections will speak. The reporter will do whatever is required. The senator will give whoever asks. gitu ya. jadi ini semuanya adalah contoh noun clause. oke okay, jadi kalian jangan lupa dengan position uh, dari derusnya kalau klausanya diawali dengan kalau klausanya mulai di awal kalimat maka dia kemungkinan adalah adverb clause atau non clause kalau klausa tersebut mengikuti noun-nya, maka biasanya itu adalah adjective clause kalau klausanya mengikuti verb maka itu kemungkinan adalah adverb clause atau non clause alright okay now Any questions? I think you can drop it in afterwards. And to meeting. Goodbye, and see you on the next topic. Bye bye.